gerakan tulang punggung. Angkat kedua tangan, tarik nafas. Keluarkan nafas, turun. Tangan kanan ke atas, tarik nafas. Dorong badan ke samping kiri. Jadi melengkung dulu, melengkung ya. Tangan kirinya di samping paha. Dorong. Seperti bulan sabit ke kiri, tarik nafas. Keluarkan nafas, dorong. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan kembali ke tengah, ganti. Kanan di paha, kiri atas. Tarik nafas, dorong ke samping kiri. Keluarkan nafas. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluar. Tarik lagi. Keluarkan. Tarik nafas. Kembali. Angkat kedua tangan, tarik nafas. Dorong pinggul ke depan. Pinggul ke depan. Tangan ke belakang, keluarkan nafas. Tarik nafas. Keluarkan nafas. Tarik lagi. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan nafas. Tegak dan turunkan. Oke, angkat kedua tangan, tarik nafas. Keluarkan nafas, tekuk lutut. Tekuk, tangan bawa ke belakang. Di sini dikaitkan. Luruskan, buka bahu, lihat ke depan. Ya, tarik nafas. Keluarkan turun, perutnya di paha. Kemudian, jatuhkan kepala, tangannya ke depan di atas kepala. Konsentrasi di bahu, lengan, punggung, tarik nafas. Keluarkan, dorong terus. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik lagi. Keluarkan nafas. Tarik lagi nafas. Keluarkan. Tangan turun. Oke. Melangkah mundur ke belakang. Adho Mukha Svanasana. Atur posisi kaki dulu. Tarik nafas. Kakinya dibuka lebih lebar. Keluarkan nafas. Tarik nafas, tangannya hati-hati, kalau licin dilap dulu. Keluarkan nafas. Tarik nafas, tangan kiri memegang pergelangan kaki kanan. Kita putar bahu di sini, masukkan kepala di bawah ketiak kanan, melihat ke atas. Tarik nafas. Putar pinggangnya, keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan terus, ya, ditarik berlawanan tangan kanan dan kirinya. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Kembalikan tangan kiri. Kemudian ganti ya, ganti. Tangan kanan pegang belakang, tangan kiri, kaki kiri ya, pegang. Tarik nafas. Putar. Masukkan kepala di bawah ketiak kiri. Lihat ke atas kiri. Keluarkan nafas. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Oke, kembali dulu ya. Tuh, caranya. Tarik nafas. Keluarkan nafas. Tarik lagi nafas. Keluarkan nafas. Oke, dorong badan ke depan. Kaki kiri maju ke depan. Tumit kanan tetap. Angkat kedua tangan, warrior satu. Tarik nafas, naik. Keluarkan nafas. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Putar ke samping kanan. Buka ke warrior 2 kiri. Lihat tangan kirinya. Keluarkan nafas. Tarik nafas. Keluarkan nafas. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Kaki kiri lurus. Kaki kiri putar ke arah kanan. Okay. Kaki kanan putar ke belakang. Tekuk lutut kanan. Warrior 2, tarik nafas. Keluarkan nafas, dorong. Tarik nafas. Keluarkan nafas. Tarik nafas. Keluarkan nafas, kaki kirinya diatur mendekat. Kemudian putar, tangan kiri naik ke atas. Menghadap ke belakang, warrior 1, tarik nafas.
Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan nafas. Tarik nafas. Luruskan kaki kanan. Putar kembali kaki kanannya ke arah kiri. Tangan turun. Ya, angkat kedua tangan. Tarik nafas. Keluarkan nafas, tangan ke matras. Taruh di bawah. Oke. Ya, putar pinggangnya. Tangan kiri di bawah, tangan kanan ke atas. Tarik nafas, putar. Lihat tangan kanan. Keluarkan nafas. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Fokusnya di putaran pinggang. Keluarkan nafas. Tarik nafas. Tangan kanan turun. Posisi tangan kirinya digantikan. Tangan kiri sekarang ke atas. Putar kiri. Lihat tangan kiri di atas. Keluarkan nafas. Tarik nafas. Putar. Keluarkan nafas. Tarik lagi. Keluarkan nafas. Tangan kiri kembali turun. Sekarang ambil kedua pergelangan kaki dengan kedua tangan. Pegang. Panjangkan punggung ke depan. Tarik nafas. Keluarkan nafas, turun. Kepala turun, kalau bisa ubun-ubun sampai menyentuh ke lantai, keluarkan nafas. Tarik nafas. Keluarkan, kedua kaki lurus. Tarik lagi nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan nafas, kembalikan angkat badan, tangan di matras. Ya, nah. Tangan pindah ke samping kaki kiri. Tekuk lutut kiri. Lutut kirinya ke depannya. Siku kiri mendorong lutut. Kaki kanan turunkan lurus. Ya, tarik nafas. Paha rasakan. Pangkal paha dan pinggul rasakan. Keluarkan nafas. Tarik nafas. Telapak kaki kanan masih nempel di matras. Turun telapak kakinya ya. Di sini turunkan pinggul. Keluarkan nafas. Tarik nafas. Keluarkan nafas, kembali angkat. Pindah ke samping kanan. Ya, dorong lutut kanan dengan siku kanan, dorong. Kemudian turunkan pinggulnya. Oke. Tarik nafas. Paha kiri turunnya, jadi di sini lurus, telapak kaki kiri masih di matras, keluarkan nafas. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan nafas, kembali tegakkan badan. Ya, tangan kembali ke tengah-tengah. Tarik nafas. Tangan pindah lagi ke kiri. Tekuk lutut kiri lagi. Sekarang turun pinggul. Kaki kanan angkat ke atas. Ya, jari kaki kanan menghadap ke atas. Tangan kanan pindah ke belakang. Tegakkan badan. Nah, tarik nafas. Turunkan badan ke depan. Tangan kiri jauh. Oke. Kemudian putar telapak tangan menghadap ke belakang. Luar. Lipat. Cepat, ambil dengan tangan kanan. Angkat badan ya, bahu dibuka, lutut ditarik ke belakang. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Di sini rasakan terutama paha kirinya. Paha kanan dan hamstring kanan. Ditarik, keluarkan nafas. Tarik nafas. Keluarkan nafas, kembali turun. Lepaskan tangannya, kembalikan ke posisi depan. Angkat lagi. Pindah ke kanan. Ya, turun dulu, kemudian jari kaki kiri angkat. Nah, kalau sudah tangan kiri ke belakang, tegakkan badan. Dan di sini dorong lututnya sampai jauh keluar. Turun ke depan, tarik nafas. Tangan kanan julurkan, putar menghadap ke atas, lipat ke belakang. Ambil dengan tangan kiri, kemudian tarik dadanya naik. Di sini pinggulnya tidak menyentuh ya, jadi ada celah. Jangan duduk. Jangan duduk, di sini supaya kuat pahanya, tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan nafas. Tarik nafas. Keluarkan nafas. Tarik lagi nafas. Keluarkan nafas, turunkan badan, kembalikan tangan di bagian depan. Angkat. Kembali ke tengah. Tarik nafas, angkat kedua tangan ke atas. Keluarkan nafas, tangan turun, kembalikan kaki ke tengah-tengah. Ya, relax dulu. Relax ya. Oke, bagus. Nah,
Sekarang kita ke keseimbangan sedikit saja. Angkat kedua tangan, tarik nafas. Keluarkan nafas, bawa lutut kanannya naik. Kemudian pegang dengan kedua tangan. Pegang. Stretching pangkal paha lagi, tarik nafas. Lutut tarik ke dada. Keluarkan, relax. Tarik nafas, tarik. Keluarkan, relax. Tarik nafas. Keluarkan, relax. Oke. Tarik nafas, lututnya tarik. Tangannya memegang telapak kaki. Kalau bisa jari tangan dikaitkan. Ya, tarik. Nah, lututnya tinggi. Nah, tarik nafas. Keluarkan nafas, tendang kaki ke depan. Luruskan kaki kanan. Tahan, tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas, pegang kaki dengan tangan kiri di sebelah luar. Tangan kanan ke belakang. Putar. Lihat ke kanan atau ke belakang, tarik nafas. Keluarkan nafas. Tarik lagi. Keluarkan nafas. Tarik lagi. Keluarkan nafas, kembali. Good. Oke, angkat kedua tangan, tarik nafas. Keluarkan nafas, lutut kiri angkat, pegang dengan kedua tangan dulu. Ya, pegang. Tarik nafas, stretching, tarik lutut ke dada. Keluarkan nafas, relax. Tarik nafas, lutut ke dada. Keluarkan, relax. Tarik nafas, lutut ke dada. Keluarkan, relax. Tarik nafas, angkat lagi. Sekarang pindahkan tangan ke bawah telapak kaki. Dikaitkan jari tangan kalau bisa. Tarik kakinya sampai tinggi, tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas, sekarang siap-siap. Keluarkan nafas, dorong ke depan. Luruskan. Oke, tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas, pegang dengan tangan kanan di sebelah luar pergelangan. Kemudian tangan kiri ke belakang. Tetap pinggang, tarik nafas. Keluarkan nafas. Tarik lagi. Keluarkan nafas. Tarik lagi. Keluarkan nafas. Oke, kembali. Good. Tarik nafas, angkat kedua tangan. Keluarkan nafas, turun, relax. Tarik nafas, angkat kedua tangan. Keluarkan, turun. Lagi sekali, tarik. Keluarkan nafas, turun.